multiple types of heavy equipment machinery. Tom, excavator. Tom adalah salah satu dari sekian banyak jenis attachment yang dipasangkan pada ujung excavator. Di bagian sisi depannya merupakan baket standar, namun di hadapannya terdapat ekstra penahan seperti jempol tangan yang bisa digerakkan membuka dan menutup untuk menahan material apapun yang diangkat sehingga bisa bertahan dengan stabil dan tidak mudah jatuh. Scraper. Pada konstruksi jalan dan proyek pembukaan lahan, scraper bertugas mengikis permukaan tanah, mendorong dan meratakannya. Scraper juga memuat tanah hasil pengerukan tadi langsung ke dalam bak di bagian belakangnya, membawa dan mengangkutnya, kemudian membongkar dan menebar muatan tersebut di tempat yang dikehendaki sekaligus dalam satu waktu perjalanan. Boom Flail Mower. Boom Flail Mower yaitu alat berat pemotong yang banyak digunakan pada pemeliharaan dan perawatan di taman, tepi hutan, pepohonan kota, maupun di kompleks perumahan. Fungsi dari mesin berlengan panjang dengan mulcher pemotong di bagian ujungnya ini adalah untuk memotong dan memangkas rumput tinggi yang mengganggu semak-semak dan pohon lebat yang biasanya tumbuh di pinggiran jalan raya maupun di taman-taman. Bridge Inspection Truck. Truk inspeksi jembatan adalah truk pemeliharaan fasilitas jalan dan jembatan yang dilengkapi dengan perangkat berupa lattice boom yang bisa dibentangkan dan diturunkan secara vertikal maupun horizontal. Mempunyai fungsi sebagai alat untuk menjangkau posisi yang sulit ketika digunakan untuk memeriksa bagian bawah dari jembatan. Jumbo Drill. Jumbo Drill merupakan jenis alat pengebor berkecepatan tinggi yang memiliki beberapa tangan yang dapat bekerja secara bersamaan dengan diameter bor kecil. Mesin ini berfungsi untuk membuat lubang-lubang yang banyak ataupun memasang baut pada penahan dinding tebing. Biasanya lubang kecil yang dibor tersebut dipakai untuk penanaman bahan peledak untuk keperluan pembongkaran maupun pemecahan bebatuan keras, pembuatan terowongan, dan lain-lain. Surface Miner. Surface Miner atau Terrain Leveler adalah alat berat yang digunakan pada penambangan, pengikisan, dan pembongkaran tanpa peledakan yang dilakukan di atas permukaan tanah. Mesin ini dapat bekerja sesuai kedalaman pemotongan yang disesuaikan untuk mengupas lapisan tipis di atasnya maupun lebih dalam lagi serta memecahnya menjadi serpihan kecil. Skidder. Skidder adalah jenis kendaraan alat berat yang digunakan dalam operasi penebangan di hutan. Biasanya mesin ini digunakan untuk menarik pohon yang ditebang keluar dari hutan
di mana kumpulan kayu atau kayu gelondongan diangkut di bagian pencapitnya dari lokasi penebangan ke tempat pendaratan. Di sana, kumpulan kayu gelondongan tersebut dimuat ke truk atau gerbong kereta api untuk kemudian dibawa dan dikirim ke pabrik. Hydraulic shovel. Alat berat super besar ini juga disebut dengan power shovel maupun front shovel. Mesin sekop raksasa ini dirancang untuk keperluan pertambangan dan tugas penggalian berat lainnya di situs pertambangan terbuka. Sekop hidrolik ini umumnya menggali, mengeruk, serta mengangkut tanah, mineral, batu, dan material berat atau puing lainnya. Long Reach Excavator. Excavator jenis ini merupakan excavator standar, namun yang menjadi ciri khasnya yaitu memiliki lengan dan boom yang sangat panjang, berkisar antara 10 hingga 30 meter. Alat ini sering digunakan pada pengerjaan proyek penggalian, pemotongan lereng, dan pengerukan dasar yang dalam, seperti pada sungai, danau, rawa, tepi laut, dan lain-lain, tanpa harus masuk ke dalamnya.